pemirsa. Sekarang saya berada di pasar pagi, pasar dadakan Cikeas. Di sini ada yang jualan panah dan busurnya. Ya, ini dia panah-panahnya. Ini model kayu. Ini dari pralon. Ini fiber, Pak. Yang fiber. Nah, ini fiber. Ya, ini juga fiber ya. Ya, ini sing niki PVC. PVC. Oh iya iya iya. Ya. Nah, ini juga ada yang bentuknya PVC. Ini fiber ya, fiber. Fiber, ini PVC. Ini PVC. Nah, ini pralon. Untuk pemula. Terus ini ada ini apa itu? Ini panahan sih kita. Oh, ini juga nih yang sebelum dirakit ya. Sebelum dirakit. Ini berapaan, Pak? Ini 400, Pak. Yang ini 400, pemirsa ya. Oh, tinggal dicolokin aja ya. Iya, jadi bisa bongkar pasang berarti. Iya. Pakai sok ini bongkar pasang. Kalau yang ini udah mati seperti itu. Iya. Ya, nggak bisa dilepas. Kalau yang model ini 400 ribu bisa dilepas. Ini banyak apa nih, Pak, yang ini? PVC, Pak. PVC, yang ini PVC. Banyak. Ini dapat tali. Oh, ini apa, kayu lah? Ini kayu, Pak. Oh, kayu meranti, Pak. Kayu meranti. Ya. Ini stoknya ada banyak. Kita lihat, ada banyak stoknya. Nah, kalau yang ini kayunya apa nih, Pak? Kalau niki ini sama, Pak, meranti, Pak. Meranti juga, meranti. Yang sama meranti, satu produksi, sama semua bisa. Atau yang busur, nah, busur anak panahnya itu, kalau yang ini dari karbon. Karbon. Karbon, ya. Karbon. Di sini matanya. Ya, matanya seperti ini. Kemudian, ininya dari apa ini, Mas, istilahnya? Ini dari, apa, panasnya dari campuran karet, Pak. Karet, ya, semi karet, ya. Ini dilem ini. Ini seperti ini ya, untuk belakangnya seperti ini. Ya, terus ini belakangnya. Kalau yang ini harganya satunya berapa, Pak, tadi? 80. 80.000 ya. Nih. Harga satunya 80.000. Kalau yang bambu? Bambu itu 100.000. Ini bambu. Belakangnya pakai bulu kalkun. Bambu tonkin. Hah? Bambu tonkin. Oh, bambu tonkin. Ini dari bambu tonkin ya. Kita lihat ya. Nah, ini bambu tonkin ya. Nah, ini ya. Bambu ya, kelihatan bambunya. Nah, ini 100.000. Ini ada banyak nih stoknya yang dari bambu. Nah, ini ada banyak. Bambu semua nih. Bambu tonkin. Nih. Nah, Pak, kalau yang itu di belakang itu kayu apa itu? Ini kayu ramin, Pak. Kayu ramin? Iya, kayu ramin. Dibubut ya? Iya, Pak. Ini udah kering ya? Berarti udah nggak bingkok lagi nih ya? Enggak, Pak. Terus ininya dari lakban, Pak. Lakban. Harganya berapa ini? Kalau sini ini 15, Pak. 15 ribuan, pemirsa. Ini tapi ukuran kecil ya. Ukuran kecil. Berapa, 60 ya? 60 cm. Oh, yang itu berapa cm? Yang sini 75. 75 atau 80 ya? 75. 75. Oh iya. Ini 15 nih buat latihan ya. Tuh, ada banyak di belakang sana tuh. Tuh.
Boten apa-apa, Pak? Boten apa. Single. Kita single pemirsa. Terus jualan aksesoris apa aja, Pak? Ini ada, Pak, ada buat lengannya. Oh, ini dari lengan. Ini kulit ini. Kulit asli, Pak. Ini kulit nih. Ini tumbringnya, Pak. Tumbring. Tumbring ini macam-macam tumbring. Untuk tangan. Tangan juga buat tangan semua. Oh, ini Pak. Buat tangan juga ya. Tangan. Pelindung nih supaya ini dari kulit semua. Dari kulit semua, Pak. Pak, yang ini berapa, Pak? Kalau yang ini murah, Pak. Kalau yang ini 40, Pak. 40 pemirsa, ini kulit nih ya. Kulit kalep lah ya. Kalep. Ini kulit, Pak. Kulit. Kulit asli. Oh, kulit asli ya. Kulit asli. Kulit asli. Terus ini kulit ini asli. Buat tangan. Buat tangan ya. Apalagi sama ya. Oh, ini juga pelindung tangan apa pelindung jari? Tangan jarinya. Jarinya. Nih. Ada apa lagi sama ya, variasinya sama, warna variasinya saja sama. Ini juga sama di jari ya, rata-rata jari. Nah, pemirsa yang kepingin membeli anak panah, sur panahnya di sini juga ada variasinya, ada banyak, bisa datang di sini ya, di pasar dadakan Cikeas nih di sini. Nah, itu juga mau beli tempat itu berapa, Pak, harganya, Pak, yang itu? Tempat target 100, Pak. 100.000 ya. Target 100.000. Banyak apa itu belakangnya? Ini spon, Pak. Oh, spon. Nah, coba lihat. Oh iya, spon. Nah, ini juga tuh standar ya. Tebel. Tebelnya hampir 4 cm nih. Tebelnya 4 cm. 100.000. Harganya 100.000. Ini variasinya panahannya. Ini bisa dilepas nggak ini? Bisa, Pak. Sop sama, Pak. Oh, sama. Oh, tadi yang sop tadi, pemirsa, setelah dirakit, dia akan seperti ini. Nanti bisa dilepas lagi ya. Ini yang model lepasannya. Banyak bagus ya. Finishingnya juga bagus, rapi. Dari PVC ini. Oh, cuman nggak ada tempat titiknya di sini ya, nggak ada. Ya, ini berapa, Pak, tadi, Pak? 400 pemirsa. Satu ya. Set. Satu set. Dapat anak panah nggak? Dapat, Pak, satu set. Oh, satu set dapat anak panah. Ya, kita taruh lagi. Oke, pemirsa, selamat berburu mencari anak panah dan busur panah di Pasar Pagi Cikeas. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.